bro, kali ini kita lanjut lagi main Dragon Rise ya. Oke, sebelum gua gacha-gacha lagi, gua di sini pengen beli-beli telurnya dulu ya. Sebentar, gua cek dulu telur gua ada berapa. Gimana ya? Di inventory kah? Oke, telur gua ada 3, jadi sisanya tinggal beli 7 ya di shop. Kita beli telur legendarinya 7. Oke, beli 7. 5, 6, 7. Bui. Yo, sudah. Oke, kita langsung battle-battle dulu ya. Sebentar ya, kita adventure dulu. World Adventure. Nah, kita lanjut lagi petualangannya. Kita langsung track aja. Biar dia auto jalan. Yos, mana nih? Wui, gak usah nge-freeze-nge-freeze lah. Apa itu? Elite. Apakah itu semacam mini boss gitu? Kalau elite, mungkin ya. Oke, kita langsung aja fight ya, pakai deck sebelumnya ya. Pakai naga-naga yang sebelumnya yang kita udah pakai. Oh, si bogem-bogem itu, coy. Bogem lo kan. Oke. Oh, ini gua udah auto juga ya biar mereka langsung pada skill. Wanjay. Geli-geli bos, geli-geli bos. Lu mukul tanker gua mah geli-geli bos. Bisa gak sih bosnya kayak langsung nyerobot masuk gitu, incer yang paling belakang itu. Kalau bisa begitu, wah, itu baru sih merepotkan sih itu sih. Mungkin gua rada panik ya. Kalian di belakang-belakang tuh darahnya tipis-tipis ya kan. Jadi kalau tiba-tiba bos yang incer yang belakang, wah, itu sangat very-very dangerous. Yos, menang juga. MVP Dragonnya naga itu loh. Bukan naga-naga legendaris anjir. Naga epic doang itu. Ya kan bener, si naga epic MVP-nya gila, GG Gaming kamu bang. GG Gaming. Padahal lu gak pake rune juga lu, naga yang epic itu. GG. Jangan nilai naga dari ranknya. Hebat. Yos, tarik semua musuh bang ke tengah bang. GG. Ini ada gak sih yang apa? Duh, gue punya gak sih naga yang AOE lagi? Ini yang AOE tanknya doang nih. Kebogem jebret gitu doang. Gue pengen yang AOE tuh attackernya. Jadi jebret kena semua gitu kayak. Ada ya sih ya, kata naga flame sebelumnya ya, naga flame ya. Ada ya, iya, cuma si flame itu singkat gue. Sebentar, si flame tuh dia rarity-nya apa? Si flame yang epic atau yang biru ya? Coba. Kita taruh. Yang AOE aja kita coba. Pengen gue pakai itu yang AOE aja. Coba ya. Wow, dicakar bos. Oh iya cu. AOE oke. Keburn juga ya AOE. Boleh. Oke. Kayaknya gue bakal pakai dia aja kali ya. Tapi aduh, gue tetap takut digeprek sih. Jujur aja masih takut digeprek gue, cuma kalau lawan Kroco mungkin gue pakai dia ya. Soalnya dia AOE jebret gitu kan. Terus dia ngeburn juga. Nah ini bosnya enak nih, nggak ngegeprek gitu, nggak AOE bosnya ya serangannya. Dia nyakar satu naga doang bro. Ya MVP-nya baru si legendaris itu. Berarti nggak ada damage-nya kali ya si kocak itu ya. Damage-nya kurang kali ya. Si api ya. Oke deh, kita coba yang saat lawan Kroco ya. Kita coba saat kalau lawan Kroco. Apakah dia bakal MVP? Alamak. Bogem terus bang. Makan tuh AOE bang. GG. Bakal kamu Flame Dragon bakal MVP.
Alah, ben lagi tuh. Panas. Panas. Buset, panas, panas, kebakar cuy. Leo lagi. Makan tuh. JJ Gaming, apakah kamu bakal MVP kalau lawan Roco-Roco? Kita lihat. Agak kocak, yang MVP-nya si legendari. Jadi si legendari ya. Oke, kita yang biru-birunya dulu. Karena terhalang ya. Ah, lu apa lu naga mumi? Ini nih, chest. Skip. Yos, kita ambil lagi tuh ada biru-biru. Skip. Let's go. Yes, sir. Let's go, kita track lagi. Biar dia auto jalan. Auto jalan. Lu apa sih? Naga mumi. Otak lu. Coba gua zoom out. Apa sih? Kok bisa ya? Hah? Defeat the evil. Oh, itu dia itu. Ah, dapetin ini dulu. Ah, gua share dulu cuy. Yo, sudah tuh. Lego udah kan? Udah belum? Belum loh. Adalah ikah, bang. Apa sih si ini? Otak lu. Coba. Apa sih? It looks, it ancient. Oke, tuh. Udah biru-biru lagi. Sheesh. Skip. Ah, nih. Oke lah, kalau gitu mah gue pakai si ini lagi aja ya. Nah, si naga cahaya itu lagi aja. Udah. Kagak MVP, cok. Padahal udah AOE gitu. Udah gitu ngeburn juga. Dengan ini, dia epic-epic tapi bisa MVP loh. Boleh-boleh loh. Mungkin dia lebih gacor kali ya. Coba lu skill lagi. Ah, tuh 800, bro. Tapi si tadi si naga legendaris lebih gede loh, 400 loh ngeroket loh. Nih. Tuh roketnya tuh. Banyak, lebih gede deh mikir. Bingung gua. Nah, tuh kan MVP dia. Tadi kenapa bisa di MVP ya si kocak itu ya? Bingung gua, serius. Si MVP loh dia. Oke, kita langsung track. Ini sudah selesai tuh. Si naga mumi. Skip, cabut lo. Yus, skip. Lawan lagi si mumi kocak lu. Apa mungkin? Ah, kita coba lagi ada ya. Apakah dia MVP lagi? Apa tadi cuma kebetulan gini kan? Ada kroco-kroconya makan tuh di bogem lo ya. Masih legendaris gua tuh si Ramus. Makan deh. Wah, bener-bener ngeluarin kroco terus dia, bro. Kroco-kroconya itu. Untungnya kroco-kroconya gak ngincer ke belakang ya. Bakal merepotkan. Ayo keluarin lagi lu kroco-kroconya. Lu bisa apa sendirian? Sendirian mah lu pada tai-tainya cuy. Mumu in pain. Oh, namanya Mumu. Mumu dia namanya. Karena dia naga mumi. Tuan, dia MVP loh dia. Kagak kebetulan, berarti kalau lawan bos dia gacor ya. Begitu, oke, begitu. Menarik. Oke. Menarik. Yos, saatnya klik gacha dulu ye. Semoga hoki nih ye. Semoga hoki, kita lihat dulu growth pet. Sokap nih, online reward doang cuy. Ya udahlah. Yos, langsung saja kita head. Dari yang legendaris dulu deh. Soalnya sebelumnya tuh yang epic malah lebih hoki, kocak kan, kocak gaming. Ada lu lihat ya. Nih di view change. Tuh, legendaris 0,18 ya. Yang epic, iya yang epic ya.
0,7. Gila, kecil banget tuh. Kurang kecil apa itu? Tapi dapat legendari gue. Hokinya teh aneh banget, gue emang kadang ya, hoki gue tuh kayak aneh banget gitu. Tidak terduga gitu. Hokinya tuh beda dari yang lain. Bingung gue juga. Oke, kita selesai legendari. Akankah gue dapat legendari di sini? Oke, masih biru. Masih biru. Biru biru biru. Skip skip. Langsung skip semua bisa enggak sih? Oke, bisa skip semua langsung dapat epic. Namanya Fadoin. Ya Allah. Kan ini tuh astaga mas agama. Emang nih coba epic ya. Yang epic lagi. Coba ya. Bener-bener loh. Untuk di bener-bener skip. Ini berak sekebun lah. Abis itu gue ntar gue coba teor satu-satu deh. Ih, di legendari. Kalau gue ada 10 lagi, gue teor satu-satu aja. Bingung gue. Ah, ini jadi suram gini bro. Aduh, suram bro. Suram. Ya, suram. Sebelumnya hoki jadi ini, sekarang jadi suram. Gara-gara gue omongin. Anjay emang. Kadang-kadang ya. Dapet epic doang bro. Ya Allah. Ini klaim-klaim dulu deh. Hari-hari. Coba kita cek tenangnya si Dragon. Mana lu? Lu apa deh? Kayak tanker deh. Apa sih? Nah. Iya tanker. Gue udah gak perlu lagi sih. Iya. Tanker-tanker gue udah legendari. Dikilah pohon. Cuma kaget terbang ya. Dia deh. Badak bercula satu jadinya. Kita lihat ultinya. Gain a shield for. Oh dapet. Oke. Oh, dia nge-shield ke semua, ke seluruh tim gitu. Oke, yang ada di sekitar dia. Oke. Dan ini juga nge-taunt musuh juga. Oh, bagus juga ya dia. Bagus. Nge-shield tim dan juga narik musuh juga loh, biar ngincer dia. Taunt tuh jadi agro-nya tuh ke dia semua. Nge-taunt tuh ya. Oke, boleh loh dia. Boleh. Update. Oke. Upgrade. Oke, kayaknya next episode bakal kita coba ya si siapa namanya? Fodoin ya. Kita bakal coba si Fodoin ya. Next episode, bro.